Udah jam setengah enam lagi. Bentar aja deh, cek kalau kita cek email dulu. Duh, email baik banget. Kerjaan gak kelar-kelar, gaji gak naik naik. Tawa. Jadi siap-siap kerja. Apa sih? Set. Setengah enam. Telat lagi. Coba dulu lah. Oke. Baca dulu. Oke, siap untuk kerja. Siap-siap dulu lah. Halo, bos. Iya, gimana bisnis kita di sana? Aduh, jangan sekarang dong kalau bisa selesai ini. Saya minggu depan soalnya mau ke Brisbane. Iya, cepat ya. Oke, yuk, makasih. Yuk, dadah. Orang cupu. Iya, halo. Iya, tanda tangan ini udah saya kasih kemarin ya, Mbak. Langsung aja di... Iya, benar. Iya, betul. Oke. Nggak bisa orang tenang apa ya? Gimana lagi makanan belum datang? Rosalinda! Ya, Pak? Makanan mana makanan? Lapar nih? Tunggu, Pak. Tunggu. Ini apa ya? Tempe sama pete. Tempe pete. Kamu sendiri orang Batak, makan mana pete? Ya, Pak. Gitu, saya gak suka pete. Kamu bikin saya daging, steak, kayak apa gitu. Jangan tempe-tempe lagi lah. Kayak orang susah aja. Ya, Pak. Udah, cerita. Saya gak mau tahu. Ya. Ini makanan tempe pete. Lama kayak apaan tau. Udah lah, cabut aja kalau gitu. Duh, lapar banget lagi nih. Makanan gak ada, duit gak ada. Gimana mau berangkat kerja? Om. Siapa? Om, Jordi om. Oh iya, bentar. Om. Iya, bentar. Om. Hah? Om, gue udah makanan nih, Om. Hah? Uih. Tapi makanan sisa semalam, sorry banget nih. Udah dingin. Malah cuma tempenya doang lagi, nasinya udah gak ada, gak apa nih, Om. Daripada dibuang, sayang. Oh, iya, makasih. Iya, gak apa, makan aja. Serius nih? Iya, gak apa, ikhlas. Makasih ya. Iya. Sik. Pagi Pak, kita berangkat mana Pak? Hari ini kita ke BJ ya Pak, abis itu saya mau ke hotel, mulai ada rapat sama wali kota. Oke Pak, siapa? Kalau ini bisa juga saya mau ngopi di Starbucks nih, saya lapar. Saya cuma makan tempe sama teh. Ya, baik Pak. Oh, tapi kan Bapak aten Pak, mau minum kopi Pak? Oh iya, saya lupa, ini gara-gara petnya sama tempe nih, saya jadi lupa ingatan. Oke Pak, iya Pak. Siapa? Yaudah ntar Kino Marta aja deh, saya mau beli susu. Oke, baik Pak. Ya. Bapak hebat ya. Udah punya perusahaan pas masih muda gini. Terus ngomongnya sama pejabat-pejabat penting. Hebat apanya, Pak? Perusahaan saya di Australia kerjanya rugi terus tiap tahun. Udah gitu yang di Surabaya omsetnya 1 miliar terus enggak naik-naik tiap tahun. Udah 3 tahun gitu-gitu terus. Gitu ya, Pak. Ya, tapi Bapak harusnya bersyukur lah, Pak. Saya aja cuma punya satu warung, Pak. Bapak punya banyak perusahaan. Bersyukur apanya mas, kalau dibanding sama teman-teman saya itu kalah jauh deh mas. Ada yang rumahnya di Pondok Indah, lah saya masih di Bekasi.
Mobil saya masih Yaris, yang lain udah Ferrari. Apa yang mau saya syukurin? Kadang-kadang tua itu nggak adil sama ya. Wah, Pak, jangan gitu dong, Pak. Bersyukur aja, Pak. Ya, kamu ini taunya apa sih? Kok waktu itu banyak saya terus? Udah mending kamu nyetir deh, daripada kita nggak nyampe-nyampe nanti. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Bang! Iya bang, berarti nggak kembaliin pak yang ini? Udah ambil aja buat bapak. Apa apa nih seriusan? Iya. Ya ampun pak, emang kerja apa sih di sini? Ya kerjanya gini aja, cuma jaga toko, puji Tuhan lah, cuma bisa kayak gini doang. Ya ampun bapak mulia sekali ya. Iya. Makasih ya bang. Walaupun ya. Pekerjaannya pas-pasan. Iya. Makasih ya bang. Oke sama-sama pak. Berarti pak. Iya bang. Makasih. Udah lama sih saya ada di sini mas. Udah berapa tahun di sini kerja? Kurang lebih 3 tahun mas. 3 tahun? Iya. Oh, tinggal di mana? Saya tinggal dekat sini, ada kos-kosan di belakang. Oh, di Pekayon. Oh, ini kerja begini terus ini? Iya, begini doang, puji Tuhan lah. Yang penting ada penghasilan buat saya. Emang nggak pengen apa kerja yang bagus itu? Kayak orang-orang tuh ada om di sana tuh masih muda. Ya mau gimana mas? Mau gimana ya? Cuman tamatan SD mas. Tapi ya puji Tuhan lah, saya masih bisa makan sebenarnya. Mau sih buat pekerjaan lain. Cuman yang lebih penting saya bisa makan, sehat. Ya buat melayani Tuhan juga masih bisa lah mas. Oh, orang Kristen om ya? Iya, saya gereja juga mas. Oh, gerejanya di mana? Di sana mas, di apa? Jalan Elang Laun, Jaka Sampurna, gereja Advent tuh. Oh, Advent Jaka Sampurna, iya. Saya tuh luar biasa, saya lihat sana orang-orangnya baik-baik. Senyum semua kalau misalnya habis pulang gereja. Iya. Saya nggak nyangka loh om ini orang Advent maksudnya. Dan saya senang tuh kayak om gini selalu suka cita, selalu senyum orang-orangnya. Iya. Padahal kan om ya, maaf nih om ya, maaf iya. Sebelumnya om ya, kan iya. Ya berapa sih jadi jaga warung om. Kalau punya warung ya oke, tapi jaga warung kecil ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Ya kalau Tuhan kasih segini saya bersyukur aja dengan apa yang ada. Nanti Tuhan kasih lebih kok kalau kita tetap bersyukur. Saya pengen belajar om gimana caranya biar bersuka cita om dalam kondisi apapun. Hebat sekali saya jadi terinspirasi. Ada tuh pengusaha di sana om, masih muda om. Dia iya. Punya hotel di Surabaya, di Brisbane punya hotel. Tapi mukanya begini terus, murung terus. Kenapa dia? Gak tahu. Stres ya? Stres kayaknya om. Tapi kalau sekalian om saya di sini, waduh. Jaga warung tapi mukanya bahagia terus. Luar biasa om. Yaudah om, saya balik dulu ke rumah. Gak ya. Dibungkus nih? Nah, gak apa-apa. Makasih om ya. Makasih ya. Ya. Bisnis, gak pernah kelar-kelar. Mana di kota masih ada kerja sama lagi. Gimana ya caranya gue kaya-kaya? Kayaknya semua udah rugi. Brisbane rugi. Surabaya rugi. Cek dulu deh. Berita juga berita rugi terus. Gimana sih gue kaya? Kayak semua yang gue udah lakukan gak dihargain sama Tuhan. Udah mending gue tidur aja deh. Berdoa ya. Kayaknya gue berdoa juga gak bakal ada yang denger. Udah lah, tidur ya. Akhirnya selesai juga hari ini.
aman dan sampai di rumah dengan selamat. Berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk harimu. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan saya dan saya bisa hidup hari ini. Terima kasih juga atas makanan yang Engkau telah berikan. Dan terima kasih atas orang-orang di sekitar yang masih memperdulikan saya, Tuhan. Terima kasih juga atas orang-orang yang saya temui pada hari ini, sehingga saya dapat membagikan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, ya Bapa. Biarlah berkat-Mu selalu menjadi kepada kami, ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja dapat dikemuliakan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin.